Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan, para pengurus Darut Tauhid dan juga para pengurus Masjid Istiqlal, para tokoh kaum muslimin, para ulama, para habaib, para asatidat, asad, dan juga para da'iyat, dan juga kaum muslimin muslimah, baik yang hadir di Masjid Istiqlal maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, Allah berikan rahmat kepada kita semua, dan Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan juga dikabulkan seluruh hajat kita, hajat yang baik, baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kajian saya pada hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana di bulan dilahirkannya manusia termulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita lebih dekat, lebih kenal, dan juga bisa menjadikan beliau sebagai teladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana kita menjadikan baginda Nabi sebagai teladan, sekarang ini kita sudah masuk tanggal 5 Rabiul Awal, ya. Ya, tanggal 6, tanggal 5 ya fihi khilaf ya bainal ulama, ya. Nah, jadi artinya kita sudah masuk di bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tanggal lahirnya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu juga terjadi khilafiyah di antara ulama. Ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 7, ada yang bilang tanggal 17 Rabiul Awal, tapi semuanya sepakat bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sebagian besar di antara mereka biasa mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimanapun. Dan Maulid Nabi ini juga tidak terbatas hanya di tanggal 12-nya saja, ya. Kita biasa ibu-ibu ngadain Maulid sampai kapan? Sampai Rabiul Akhir masih Maulid juga, ya. Bapak-bapak juga, ya, anak-anak semua, para pemuda, ya, kita biasa mengadakan Maulid juga tidak terbatas hanya 12, kapan saja, ya, sampai Rabiul Akhir, bahkan sampai Jumadil Akhir masih Maulid juga orang di mana-mana, ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan agar kita tidak mempermasalahkan lagi masalah itu, ya. Karena kalau saya bicara Maulid, ada saja orang-orang yang, wah, itu jangan bicara itu, Habib bid'ah, ya. Pertama, sebelum saya menceritakan akhlak Rasul, saya ingin membahas sedikit tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar Islam itu, belajar syariat, para ikhwan, para akhwat, para ashab, para ahbab ya fillah yang saya cintai karena Allah, itu hendaknya salah satu pembahasan di dalam fikih itu adalah menghargai khilaf bainal ulama atau bainal fuqaha, menghargai perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para fuqaha, ahli fikih, ya. Artinya apa? Kita enggak bisa dalam fikih itu memaksakan kehendak, ya. Jadi kalau ada yang enggak maulid, enggak apa-apa, biarin aja, ya. Jangan dijelek-jelekkan. Begitupun yang mengadakan maulid, jangan dijelek-jelekkan, ya. Saya, menurut pendapat saya tidak mengadakan maulid, ya.
karena mungkin begini begini begini, ya enggak apa-apa, hormati ya. Dengan itu Islam itu akan jadi rahmatan lil alamin ya. Saling dukung, saling asah, saling asuh ya, saling asih ya, pokoknya semuanya adalah dalam rangka kebaikan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Nah, tapi bagi yang mengadakan maulid, saya ingin menyampaikan kenapa saya mengadakan maulid. Kalau dikatakan apakah maulid Nabi itu ada dalilnya? Kalau kita hanya berpegang dalil itu adalah apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat, maka banyak yang tidak dilakukan Rasul dan sahabat dilakukan pada saat ini. Ya. Kalau kita hanya berdalil semua dalil itu adalah yang dilakukan Rasul dan para sahabat, maka enggak perlu ada ilmu fikih, enggak perlu ada usul fikih, enggak perlu ada qawaid fikhiyah, tidak perlu ada empat mazhab. Cukup buka Quran, buka hadis, kalau sahih atau hasan selesai. Kenapa ada ilmu fikih? Kenapa ada usul fikih? Kenapa ada qawaid fikhiyah? Karena yang namanya dalil enggak bisa hanya dengan lihat Quran, sunnah yang sahih selesai. Enggak begitu. Ya. Contohnya maulid. Bagi yang melaksanakan maulid, isyarah tentang maulid itu jelas di dalam Quran. Mana bib? Salah satunya di dalam surah Maryam. Ayat yang ke-33 Allah sebutkan di situ bahwa ketika Nabiullah Isa alaihissalam, yang Nabi Isa ini punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Salah satunya dari kecil bayi sudah bisa ngomong. Ibu ada yang punya bayi? Kalau baru lahir bisa ngomong apa enggak? Ya. Kalau bisa ngomong ibunya lari. Wah, ini bayi apa nih? Bayi apa jin ini atau malaikat gitu ya? Lari. Nabiullah Isa itu baru lahir sudah bisa bicara. Kata-katanya diabadikan dalam Quran. Salah satunya adalah ayat ke-33 surah ke-19 surah Maryam itu. Kata Nabiullah Isa alaihissalam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. Apa kata Nabi Isa? والسلام علي, keselamatan, keberkahan, ketentraman, ketenangan, kesejahteraan pada hari saya dilahirkan. ويوم أموت, pada hari saya diwafatkan. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّ, pada hari saya dibangkitkan kembali. Yang bilang hari lahirnya Nabi Isa ada keberkahan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bukan lagi hadis sahih, ayat Al-Quran Al-Karim. Ada yang bilang, bib, itu kan syariat mangkoblana, syariatnya Nabi Isa. Kita kan bukan agamanya Nabi Isa. Di 18 ayat sebelum itu, yaitu ayat ke-15, tadi ayat ke-33. Di ayat ke-15 Allah berfirman tentang kelahirannya Nabi Yahya alaihissalam. Apa kata Allah? Salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atu hayya. Salamun. Keselamatan, keberkahan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman pada hari Nabi Yahya dilahirkan. Pada hari dia diwafatkan dan pada hari dia dibangkitkan kembali nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang hari lahirnya Nabi Yahya ada keberkahan siapa? Allah Jalla wa'ala. Dari dalil itu para ulama menyatakan kalau hari lahirnya Nabi Isa, Nabi Yahya itu ada keberkahan, apalagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan disamain lahirnya Nabi dengan lahirnya kita.
ngadain perayaan kelahiran itu, peringatan kelahiran kan kayak orang kafir ulang tahun. Ya, kalau kita beda sama nabi gitu ya. Kita kan bukan nabi ya. Kalau kelahiran kita boleh enggak? Ya, sebagian bilang boleh, sebagian bilang enggak. Kalau saya bilang boleh, enggak apa-apa. Ya, tapi ada yang enggak apa-apa, saling menghormati aja. Kalau Islam itu saling menghormati, enak apa enggak? Aman apa enggak? Yang saya ingin sampaikan adalah kenapa saya melakukan itu? Dalilnya jelas dalam Quran. Ada lagi yang menanyakan, Beb, itu kan dalam Quran, dalam sunnah ada enggak hadis yang sahih yang menyatakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan kelahiran orang lain? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sekali lagi hadisnya adalah sahih Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i, Ashabus Sunan, hadis yang sahih. Dikatakan ketika Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda itu berpuasa Senin Kemis? Maka kata beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alai. Karena pada hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itulah saya, dalam satu riwayat dikatakan diturunkan Quran, dalam satu riwayat dikatakan nanti dibangkitkan. Tapi fihi wulidtu, hari saya dilahirkan. Rasul puasa pada hari kelahiran beliau. Artinya ada ibadah pada saat hari kelahiran beliau. Nah, itu dari sunnah, hadis yang sahih. Bib, ada enggak dari athar sahabah? Ini supaya kita tahu. Tapi selesai ini jangan kemudian terus maksain sama orang yang enggak maulid. Makanya harus maulid. Itu jangan ya. Ini supaya kita kalau melakukan sesuatu jelas, ya. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, dalam Quran itu. Semuanya harus ada jelas argumentasinya, dalilnya. Ada enggak athar sahabat tentang bahwa maulid Nabi itu beda dengan yang lain, ya? Bahwa maulid Nabi itu ada keberkahannya, ada kelebihannya, sahabat memuliakan itu. Di dalam kitab Al-I'lan fi at-tawbikh liman dhamma ahlu at-tawarikh, karangan Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullah ta'ala anhu. Al-Hafidh As-Sakhawi ini seorang ulama ahli hadis, ibu-ibu sekalian. Dan kalau orang Arab zaman dulu, Salafus Salih, itu kalau disebut Al-Hafidh itu berarti minimal hafal 100 ribu hadis. Kalau zaman kita sekarang, hafiz itu apa? Hafiz Quran. Ya. Siapa? Hafiz atau hafizo. Artinya hafiz Quran, 30 juz. Kalau orang dulu, ya, ulama salafus salih itu disebut hafiz itu, hafiz hadis minimal 100 ribu hadis. Berikut sanad dan matannya. Baru disebut al-hafiz. Nah, Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, seorang ulama ahli hadis, ya, itu dalam kitabnya menyampaikan athar sahabat. Pada saat zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, waktu itu rapat para sahabat. Rapat itu untuk menentukan tahun baru Islam itu akan dimulai kapan. Para sahabat terbagi 4 pendapat. Pertama menyatakan kita pakai tahun baru Islam itu awalnya pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sekali majelis begini mengucap salawat sekian kali, itu Allah 10 kali bersalawat kepada kita ya dalam hadis sahih. Jadi jangan sampai kita lupa mengucap salawat ya. Karena itu luar biasa ya. Ini satu kali majelis berkali-kali ini kita salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama menyatakan, yuk kita pakai hari lahirnya beliau. Pendapat kedua menyatakan, yuk kita pakai hari beliau diutus jadi nabi. Ya. Pendapat ketiga menyatakan, yuk kita pakai hari di mana beliau hijrah ke Madinah. Pendapat keempat menyatakan,
Yuk kita pakai hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada empat pendapat. Lalu mereka bermusyawarah di para sahabat Nabi ini, termasuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan juga yang lain, ya. Ada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, banyak ini sahabat-sahabat besar, ya. Dari empat pendapat itu dipilihlah bahwa awal tahun Islam itu diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang namanya tahun baru hijrah. Tapi kelahiran Nabi itu disebut dalam musyawarah itu, gitu ya. Artinya apa? Enggak ada tuh di situ yang bilang bid'ah, jangan. Jangan ngomongin Maulid Nabi, bid'ah itu, ya. Sahabat menganggap sesuatu yang istimewa lahirnya Nabi. Buktinya ada yang berpendapat begitu. Walaupun pada akhirnya berdasarkan musyawarah dipilih pada saat hijrah. Nah, dari sini kita belajar dari para sahabat. Yuk kita hormati. Orang melakukan memperingati Maulid Nabi itu ada dalilnya. Sahabat pun memuliakan itu. Buktinya ada yang berpendapat begitu. Ya. Itu akar dari para sahabat. Bib, ada enggak pendapat ulama'nya? Oh, pendapat ulama'nya lebih banyak lagi, ya. Tadi Qur'annya jelas, hadisnya jelas, atsar sahabatnya jelas. Pendapat ulama banyak. Di antaranya siapa, Bib? Di antaranya Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah ta'ala anhu. Itu menyatakan Maulid Nabi dilakukan, silakan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan silakan mau melaksanakan Maulid Nabi, dan banyak lagi, ya. Sampai sekali Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menyampaikan yang pertama kali Maulid itu kan namanya Raja Mudhaffar yang ngadain Maulid Nabi pertama kali. Raja apa namanya Mudhaffar ini namanya Abu Sa'id Al-Kukburi, itu yang pertama kali. Imam Adz-Dzahabi menyampaikan tentang Raja Mudhaffar, wa sunniyah, apa namanya, beliau ini adalah seorang ahlus sunnah yang baik, beliau seorang yang alim, beliau seorang yang dekat sama Allah dan Rasul, dipuji sama Imam Adz-Dzahabi. Wa kana ya'malu al-maulid an-nabawi al-kabir, dan beliau melakukan Maulid Nabi besar-besaran di zaman beliau. Itu Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi. Al-Imam Ibnu Katsir memuji beliau. Tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, mau enggak maulid enggak apa-apa. Yang mau maulid juga enggak apa-apa. Tapi yang salah apa? Jangan ribut. Ya. Wah, saya lebih kuat dalilnya, enggak mau, enggak apa-apa. Tapi jangan ini bid'ah. Dulalah. Finnar. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Ada lagi yang nanya, Bib, khair. Kalau maulid enggak masalah. Lalu kalau baca Maulid Nabi itu syair-syair, ya, kayak Barzanji, Burda, ya, Diba, Simtud Durar, Dia Ulami, Asyharbut Tahur dan lain-lain, itu ada enggak dalilnya? Sampai baca apa rawi pun tanya dalilnya. Ada dalilnya. Jadi kalau belajar Islam itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Seorang ulama itu harus banyak jalan-jalan. Anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, banyak jalan. Jalan-jalannya ulama itu bukan ke puncak, bukan ke Bali, bukan ke Singapura. Tapi jalan-jalannya baca kitab. Jangan hanya dari yang madrasah saya begini, kayak kacamata kuda gitu. Kitab itu enggak mau saya baca. Baca semuanya, sehingga kita punya wawasan yang luas tentang itu. Pokoknya sekarang, Bib, mana dalilnya? Baca syair maulid itu. Di dalam sahih Bukhari wa Muslim, saya ulangi sahih Bukhari wa Muslim, tentang keutamaan salah seorang sahabat yang namanya Al-Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu arda. Disebutkan di situ, sekali lagi ini Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih hadisnya, bahwa suatu ketika Hasan bin Thabit ini membaca syair di Masjid Nabawi di hadapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin pada saat itu. Sayyidina Umar mendelik.
Syairnya apa? Syairnya puji-pujian kepada Rasul. Itu seperti maulid itu ya, bacaan burda, itu kan syair yang isi-isinya adalah puji-pujian kepada Nabi. Sayyidina Umar melotot. Lalu kata Sayyidina Hasan bin Thabit apa? Wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Wahai Amir, pemimpinnya seluruh orang yang beriman. Wallahi demi Allah, saya pernah berdiri di masjid yang mulia ini, Masjid Nabawi, di depan orang yang lebih mulia dari Anda, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya menyampaikan syair puji-pujian kepada beliau. Dan beliau berkata, mendoakan saya di depan orang-orang, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, tolonglah lidahnya Hasan bin Thabit ini dalam memuji Nabi Muhammad SAW dengan Ruhul Kudus, dengan Jibril AS. Wahai Abu Hurairah, demi Allah saya bertanya kepada Anda, apa Anda menjadi saksi melihat waktu beliau mendoakan saya begitu? Naam, kata Abu Hurairah. Setelah itu Sayyidina Umar tidak pernah memasalahkan lagi. Sayyidina Hasan bin Thabit berdiri menyampaikan syair-syair puji-pujian kepada Nabi. Itulah yang kemudian dilakukan para ulama. Dengan burdah, dengan tiba, dengan sintuturor, dengan yang lain-lain. Dan orang kalau baca syair itu berdiri. Jadi jangan ditanyain lagi, Bid, tapi kenapa berdiri? Allahu Akbar, sampai semua ditanya. Kenapa orang baca syair berdiri? Gitu ya. Di samping ada dalil di dalam Quran, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, qu'udan duduk, wa 'ala junubi atau berbaring boleh. Surah Ali Imran itu ya, mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Udahlah, enggak usah usil. Banyak orang usil saat itu. Kita ngurusin yang usul aja dalam fikih itu, yang usul ya. Saya ini di Majelis Ulama Pusat ya, wakil ketua komisi dakwah ya. Kita di Majelis Ulama itu ada lebih dari 60 ormas Islam bergabung. Kita saling menghormati. Ada yang maulid, ada yang enggak, ada yang tahlil, ada yang enggak, ada yang apa namanya kunut, ada yang biasa, enggak ada masalah. Karena apa? Karena masing-masing tahu dalilnya. Yang penting kita saling menghormati. Nah, hadirin wal hadirat, ini pembukaan aja udah hampir setengah pukul 10. Belum materinya, baik. Saya diminta menyampaikan materi tentang bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, secara umum ada tiga masalah yang dialami oleh kaum muslimin pada zaman ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah krisis kepribadian dan akhlak. Ya. Krisis kepribadian dan akhlak. Kalau kita melihat saat ini orang cenderung mengikuti apa? Kalau memfollow atau mensubscribe itu apa yang diikuti di medsos? Artis, biduan, ya. Apa bintang film, ya. Macam-macam yang begitu. Iya kan? Ini nanya ini betul apa betul? Kalau kita lihat itu medsosnya AA, ya AA Gim, ya guru kita, itu followersnya di Instagram hanya sekitar 7,5 juta. Tapi kalau artis ada yang 75 juta. Ya. Ibu-ibu tahu. Ya. Ada yang 50 juta. Ya. 90 juta. Ya. 90 juta masyarakat Indonesia itu ngikutin teladan kepada bukan kepada ulama, ya. Saya lihat itu yang banyak-banyak itu ulama, Agim 7,5 juta. Ustaz Abdul Somad 9 juta sekian, gitu ya. Tapi itu semua di bawah 10 juta. Itu yang puluhan juta itu yang begitu. Diikuti di baju, di apa? Artis. Sampai gaya rambutnya Justin Bieber itu diikuti. Ada yang tahu Justin Bieber? Saya juga nggak tahu. Sama. Dengar-dengar aja dari orang-orang, gitu ya. Kalau lagi ngajar itu
Bib, Justin Bieber, siapa itu? Saya bilang, artis terkenal. Ya, Habib ketinggalan zaman, katanya ya. Itu yang begitu diikutin. Ya, sampai gaya rambutnya, gaya pakaian segala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu krisis kepribadian. Krisis akhlak, ya. Padahal orang-orang itu, para artis, para biduan segala macam, ya, pemain film itu bahkan untuk jadi teladan bagi dirinya sendiri aja enggak bisa. Dirinya sendiri aja enggak bisa diteladani. Nanti dia mabok, nanti dia berzina, nanti dia nyoba narkoba. Kehidupannya kayak begitu. Boro-boro misalnya kita bisa ngikutin bagaimana akhlaknya yang baik. Itu krisis keteladanan yang pertama. Dari sisi kepribadian akhlak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah krisis pemikiran dan pedoman. Yang diikuti oleh banyak kaum muslimin pada saat ini adalah pemikiran-pemikiran orang yang bahkan pemikirannya enggak bisa dibuktikan dalam hidupnya sendiri. Ini akhir-akhir ini banyak orang menseminarkan buku Karl Marx, Das Kapital. Ya. Di dalam buku itu dikatakan agama itu adalah candu bagi masyarakat. Agama itu adalah narkoba bagi masyarakat. Itu orang itu, oh, bukunya di ini, bagus ini. Bapak sosialisme, ya. Kita harus baca ini, diseminarkan. Wah, orang itu meninggalnya, Anda tahu meninggalnya Karl Marx itu seperti apa? Meninggalnya dalam keadaan insomnia karena kebingungan yang tidak berkeputusan. Mati, gak bisa tidur karena bingung. Bingung apa? Karena berani menyatakan agama itu candu. Tinggalin agama, ngapain? Sekarang bukunya malah disebar kemana-mana. Anak-anak muda terus mengadakan kajian tanpa diketahui di kampus-kampus. Ya. Ada lagi kelompok anak-anak lain, dia mulai banyak membaca bukunya Simon Freud, ya, ditulisnya itu Sigmund Freud, dibacanya Simon Freud, ya, yang menyatakan psikoanalisis. Semua perilaku manusia didasarkan kepada seks. Maka menggejalalah di mana-mana seks bebas. Orang, wah, enggak perlu ada batasan-batasan. Anak SMP, sekarang bahkan penelitian terakhir, anak SD sudah enggak perawan lagi. Betul, Bu? Nah, itu kenyataan di sekeliling kita. Ini kelihatan pada di masyarakat kalau kita ketemu anak baik. Banyak yang sudah gak perawan, gak perjaka lagi ketika SD. Dulu waktu saya masih ini SMP, sudah gak perawan, udah gak perjaka. Sekarang SD sudah begitu. Kenapa? Simon Freud. Agama itu gak boleh membatasi kebebasan seksual. Seluruh perilaku manusia adalah karena seks. Bahkan bayi yang menyusui itu menunjukkan perilaku seksnya, kata Simon Freud. Orang itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, meninggalnya sakit jiwa dan kanker mulut stadium 4. Orang kayak begitu diikuti. Dia sendiri buat dirinya sendiri gak bisa jadi teladan. Matinya sengsara karena tekanan jiwa. Itu malah diikuti sama kita. Dan macam-macam pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan masyarakat kita, ya, baik itu pelajar, anak muda, diikutin hal-hal yang kemudian menyimpang dari agama. Yang ketiga, masalah kita sekarang krisisnya adalah krisis cinta dan perasaan. Tahu gak, Bu, krisis cinta? Apa krisis cinta itu? Pernah gak dengar begini? Gunung pun kan kudaki. Ya, langsung pada ketawa, berarti paham ini, ya.
laut pun akan ku seberangi. Buat siapa? Buat si dia. Bahkan sampai pada tingkat hidup matiku hanya hanya untukmu. Ya Allah. Segitunya. Padahal kita tiap sholat baca apa, Bu? Inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita itu adalah hanya untuk Allah. Itu pada saat sholat. Beres sholat, hidup matiku hanya itu. Krisis yang namanya krisis perasaan, krisis cinta. Padahal orang yang kita cintai itu akan meninggalkan kita cepat atau lambat. Betul apa betul? Bu, kita cinta gak sama orang tua kita? Bapak-bapak cinta gak sama orang tua kita? Cinta. Orang tuanya bakal ninggalin kita gak? Kita, bapak-bapak cinta gak sama istri? Cinta. Bilang cinta. Gak cinta, awas. Masa sama istri gak cinta? Bu, cinta gak sama suami? Insya Allah cinta. Cinta yang jelas. Kalau gak cinta ngapain? Ya, bareng-bareng terus. Cinta sama istri, cinta sama suami. Tapi istri dan suami itu akan meninggalkan. Kita cinta gak sama anak, Bu? Oh, banget. Bapak-bapak cinta sama anak. Ini kayaknya belum pada nikah semua ini. Makanya ditanya bengong terus itu bapak-bapaknya. Pasti kita cinta sama anak-anak. Tapi anak-anak itu juga akan meninggalkan kita. Kita cinta sama teman, sahabat, akrab. Mereka pun akan meninggalkan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari di mana orang-orang itu lari dari saudara-saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan dari bapaknya lari. Misah nanti di akhirat. Wa sahibatihi wa bani, dari teman-teman akrabnya, sahabat-sahabatnya dan juga dari anak-anaknya lari semua. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing punya urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu bapak kita, ibu kita akan nagih kalau kita pernah jahat sama mereka. Supaya mereka selamat dulu dari api neraka. Anak-anak kita itu bakal nagih sama kita. Yang dulu pernah kita misalnya enggak ngajarin agama, wah ditagih habis sama anak-anaknya. Suami atau istri akan nagih sama kita juga. Kalau sampai ada kepastian bahwa dirinya selamat, baru dia bisa mikirin orang lain. Ya. Siapa yang tidak nuntut kita, tidak ninggalin kita, tidak berpisah dari kita? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu satu-satunya manusia yang di dunia maupun di akhirat tidak akan pernah ninggalin kita selama-lamanya. Bahkan terus menerus ngedoain kita, ngurusin kita, ngedakwahin kita, sampai di akhirat beliau yang pertama kali nolongin kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bapak ibu sekalian, anak-anakku sekalian, di momentum bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, saya ingin usin wa iyyakum, ngingetin kita semua. Krisis akhlak dan kepribadian. Yuk kita akhlaknya, kepribadiannya jangan ngikutin artis, tapi ngikutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada manusia yang akhlaknya lebih baik dari beliau. Dalam riwayat sampai dikatakan beliau itu kalau ketemu sama orang, beliau yang pertama kali ngucap salam. Kalau kita ketemu orang, kita ngucap salam duluan apa enggak? Gimana salamnya? Halo? Gitu. Hai. Salamnya gitu anak-anak sekarang. Iya, betul apa betul? Kadang-kadang, woi.
Itu salamnya itu ya. Rasul itu kalau ketemu duluan, beliau assalamualaikum. Beliau duluan, padahal beliau manusia paling mulia di dunia maupun di akhirat. Kalau orang itu nyamperin, kalau orang itu mendekat, beliau yang pertama kali ngulurkan tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Gak ada manusia seperti itu akhlaknya. Kalau orang itu megang tangan beliau, beliau yang terakhir kali melepaskan tangannya. Sampai orang itu puas megang. Sampai dalam satu kesempatan ada Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa arda, berniat dalam hatinya, saya mau salaman sama Rasul, tapi saya akan tunggu sampai Rasul ngelepas tangannya baru saya lepas. Kata dia begitu. Salaman, pegangan tangan. Tadi Rasul kan yang duluan salam, duluan ngulurin tangan. Lepas pegang, lama sambil ngobrol. Enggak dilepas-lepas sama Rasul. Udah lama-lama, akhirnya dia ngelepas duluan, baru Rasul ngelepas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang begini di follow apa enggak? Di subscribe apa enggak? Yuk kita mulai sekarang, banyakkan memfollow para ulama, orang-orang soleh, para awliya Allah subhanahu wa ta'ala, itu di follow supaya kita bisa ngikutin akhlaknya Sayyidina Muhammad. Nanti orang-orang yang kita follow itu jadi tanggung jawab kita di yaumil kiamat. Kita nge-follow dia, kita pasti ngikutin. Nanti dia buka, mohon maaf, astagfirullahaladzim, dia buka auratnya, kita lihat, nanti ditanya sama Allah, kenapa memfollow orang itu? Suka ya Allah, dia buka auratnya begitu, kamu lihat, kamu suka dengan itu? Itu ditanya nanti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti para ulama, orang soleh, aulia Allah, itu yang harusnya kita perbanyak, supaya kita ngikut mereka. Ya. Kalau beliau itu dipanggil, beliau enggak pernah noleh begini. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam dipanggil enggak pernah begini. Seluruh badannya yang menghadap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada orang punya akhlak seperti itu? Dunia maupun akhirat. Kalau beliau berjalan, matanya lebih banyak melihat ke bawah daripada melihat ke atas. Yang begitu kalau kita enggak pernah dekat sama ulama, mana kita tahu bagaimana kita selamat di dunia? Ini yang pertama, krisis kepribadian akhlak. Yang kedua tadi, krisis pemikiran. Bapak ibu sekalian, tadi tentang krisis akhlak itu sampai Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau itu wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat agung. Kalau kita manusia, orang yang mulia akhlaknya disebut akhlakul karim, karimah, al-akhlak al-karimah, ya kan, betul. Tapi kalau Allah menyebut Nabi Muhammad SAW khuluqin azim, udah di atas itu. Jadi kita ikuti akhlaknya Sayyidina Muhammad SAW. Nah, tentang pemikiran begitu juga, wa innaka latahdi ala ila siratin mustaqim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh engkau itu wahai Muhammad betul-betul membimbing orang kepada jalan yang lurus. Mana buktinya? Dari sejak muda aja sudah digelari al-amin, gak pernah bohong. Bagaimana dia mau bohong sama kita hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah? Dari sejak belum jadi rasul aja al-amin. Kaum musyrikin Quraisy itu musuhi, ngelemparin batu, mukulin beliau. Tapi saat nitip uang, nitipnya ke siapa? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah itu semua disimpan di situ, tapi dipukulin karena mereka tahu Rasul enggak akan berkhianat dengan amanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bulan maulid, yuk kita kembali ngikutin pedoman pemikirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kejujuran beliau, sampai beliau itu bercanda pun jujur. Bapak ibu, kalau bercanda kita jujur apa sering bohong? Kadang kalau bercanda kelewatan. Rasul itu bercanda pun gak pernah bohong. Ada seorang nenek-nenek nanya sama beliau, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga?
Kata Rasulullah SAW, wahai nenek, di surga itu enggak ada nenek-nenek. Jujurnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah bohong sekalipun. Jadi jangan kita ragu sama beliau. Ya. Apapun kalau dari beliau benar, ikutin udah. Enggak bakalan bohong. Dunia akhirat. Nangis nenek-nenek itu. Dibilang enggak ada di surga nenek-nenek. Terus didekatin sama Nabi SAW. Bukan, bukan begitu maksudnya. Nanti di surga itu nenek bakal jadi wanita yang cantik, yang muda. Dari nangis jadi senyum nenek itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, apalagi yang kita tunggu dari mengikuti pemikiran beliau, pedoman beliau. Ya. Sampai dalam bercanda pun gak pernah bohong beliau itu. Ya. Ini tentang teori. Ya tadi apa Simon Freud ya Karl Marx ngomong begini begitu akhir hidupnya Nabi itu bicara tentang sedekah, betul Bu? Ingat Rasul meminta kita banyak untuk bersedekah ya, ngasih orang, bantuin orang, itu dilakukan dalam hidup beliau. Bapak Ibu tahu nggak bahwa Rasulullah itu tidak miskin? Ini seringkali salah paham orang. Dibilang Nabi Muhammad itu miskin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu sangat kaya. Mana buktinya? Buktinya di dalam surah Al-Hasyr Allah sebutkan ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul. Falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin ila akhiril ayat. Dari harta faik, faik itu harta yang kalau orang mau perang gak jadi perangnya, kabur gitu orang, itu hartanya diambil namanya faik. Rasul itu dapat 1/5 bagian dari setiap faik. Banyak gak duitnya? Banyak, banyak banget. Itu dari faik, belum dari ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusah. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Dari setiap harta ghanimah 1/5 adalah bagian Allah, 1/5 lagi bagian Rasul, 1/5 lagi bagian keluarga Rasulullah. Itu tadi ayat faik, ayat ghanimah itu keluarga Rasul disebut. Terus sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang malah ada orang yang tidak ngakui keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan berbagai alasan. Ya, tesis lah, pengujinya enggak ada, pembimbing enggak ada, bikin tesis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhir zaman, udah kebalik zamannya. Ya, diikutin banyak orang. Ya, itu dalam ayat tadi Allah selalu Rasul dil qurba, keluarga Rasulullah ya, disebut terus. Rasul itu dapat 1/5 bagian dari khumus. Peperangan yang dilakukan Rasul itu kata para ahli sejarah adalah 27 kali ghazwah dan 47 kali sariyah. Ghazwah itu perang besar. Sariyah itu perang kecil. Artinya 74 kali kalau dibagi dengan waktu beliau di Madinah 10 tahun itu setiap bulan beliau berperang lebih dari sekali. Ya. Bayangkan itu berapa ghanimahnya, berapa faiknya. Tapi saat beliau meninggal, beliau hanya memiliki 1 buah pedang, 1 kirbah untuk minum dari kulit kambing, dan 1 perisai yang tergadai ke orang Yahudi. Itu duit segitu banyak dikemanain? Disedekahin. Jadi kalau orang ngomong sedekah itu beliau yang paling dulu, paling banyak, paling sempurna dalam sedekahnya. Itu diikuti makanya. Daripada kita ngikutin orang-orang yang cuma banyak teori tapi nggak melaksanakan, ya sampai meninggal cuma punya begitu. Ibu-ibu tahu pada saat perang Bahrain itu ghanimahnya Nabi diantaranya perhiasan emas, berlian, permata, ya itu lebih dari 1 karung yang bagian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lagi bagi ghanimah itu, ya terus ada seorang wanita yang membawakan beliau makanan masih hangat. Ya Rasulullah, ini saya masakkan buat Anda. Terima kasih kata Rasul SAW. Tolong tadahkan kedua tangan. Wanita itu nadahkan 2 tangannya. Itu berlian dari karung itu dikasih tanpa ngitung-ngitung.
sampai gemeter perempuan itu melihat berlian perhiasan apa namanya permata dikasih, enggak ngitung itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hadirin wal hadirat, itu dalam sisi pemikiran ya. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu banyak disibukkan ngelihat orang-orang ahli maksiat ya. Orang yang enggak beres, sibuk dengan isu rumah tangga bermasalah, ribut sama suami, ribut sama anak. Yang begitu terus yang dilihat. Bukan kita ngelihat yang akhlaknya tinggi tadi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekah sampai seperti itu padahal begitu banyak hartanya, semuanya diberikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir karena waktunya udah hampir habis. Yang terakhir adalah krisis perasaan dan cinta tadi, cinta dan perasaan. Hadirin wal hadirat, tadi orang pada sibuk hidup matiku hanya untukmu ya dan sebagainya. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup matinya yang dipikirin adalah kita. Sampai dalam satu kesempatan beliau itu pernah datang sholat subuh ke masjid dalam keadaan gembira ya. Kelihatan gitu gembira sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, kenapa Anda kelihatan senang banget?" "Ada apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Semalam itu seluruh nabi dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala termasuk saya. Kemudian seluruh nabi diberikan doa yang tidak ditolak. Semua nabi berlomba-lomba berdoa kepada Allah kecuali saya," kata Rasulullah. "Kenapa wahai Rasulullah?" "Saya bilang, ya Allah, doa itu saya simpan untuk umatku di hari kiamat. Sampai dikasih hadiah sama Allah yang dipikirin kita. Mau meninggal, orang tuh kalau mau meninggal apa yang dipikirin? Anaknya, istrinya, suaminya, ya, orang tuanya, saudaranya. Rasul malah pada saat meninggal apa yang dipikirin? Ummati, ummati, as-salah, as-salah. Wahai umatku jangan tinggalin sholat. Wahai umatku jangan tinggalin sholat. Kalau kalian tidak ninggalin sholat, bermanfaat syafaatku nanti di hari kiamat. Yang dipikirin kita." Lagi duduk dengan para sahabat, beliau bilang, "Alangkah kangennya saya dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, hal nahnu ikhwana, bukankah kami ini saudaramu?" Kata beliau, "Bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Saudaraku itu adalah mereka yang belum pernah melihat aku tapi beriman kepada aku, bersalawat kepada aku. Alangkah kangennya saya bertemu dengan mereka." Siapa? Saudara-saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini insyaallah saudara-saudaranya beliau. Alangkah kangennya beliau ingin jumpa dengan kita. Begitu perhatiannya sama kita, sementara kita salawat jarang, baca sirah beliau jarang, ngikutin akhlak beliau juga sedikit-sedikit. Lalu mau apa saat kita ketemu dengan beliau nanti? Allahumma shalli wa sallim barik ali, ditanya, "Wahai umatku, bagaimana kalian menjalankan sunnahku?" "Ya Rasulullah, sibuk. Saya kerja." "Ya Rasulullah, sibuk," kata ibu-ibunya, "saya masak ngurusin rumah tangga." Anak-anaknya, "Ya Rasulullah, saya sibuk. Saya kuliah, saya apa namanya belajar di sekolah." Apa mau begitu nanti kita ditanya sama beliau? Nah, hadirin wal hadirat, terakhir yang ingin saya sampaikan, yuk kita di momen Rubiul Awal Maulid Nabi ini kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan lebih akrab lagi dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersungguh-sungguh dengan salawat kepada beliau, kita akan mengikuti akhlak beliau, mencari bagaimana sirah beliau supaya hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini, karena setelah ini nanti akan ada guru kita ya Agim akan menyampaikan juga tausiahnya. Dan kalau nanti masih ada kesempatan, kalau yang nanya silakan, kalau saya mampu saya jawab, kalau tidak saya carikan jawabannya di dalam kitab-kitabnya para ulama. Demikian, wallahu a'lam bisawab, fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, ada waktu 5 menit. Ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Habib Nabil? Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Munawaroh dari Serang, Banten. Izin bertanya, Habib. Silakan. Bagaimana cara menerapkan akhlak atau teladan Nabi Muhammad SAW kepada anak remaja yang saat ini krisis akhlak? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Oh ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang bertanya dan juga para kaum muslimin muslimat sekalian, bagaimana kita menghadapi anak-anak khususnya remaja yang mengalami krisis akhlak tadi? Di dalam Islam itu para ulama menyampaikan ada 3 hal untuk menjaga akhlak kita, pengetahuan kita, perasaan kita itu benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata para ulama adalah al-manhaj as-sahih, manhaj yang benar. Selalu ada guru, selalu dekat sama guru. Kenapa? Bib, kan sekarang kita bisa baca kitab-kitab dari Google. Kalau kita punya kemampuan bahasa Arab, kita bisa baca betul. Kitabnya, ilmunya bisa kita baca dari Google. Tapi akhlaknya, pribadinya itu tidak bisa kita dapatkan dari Google. Akhlak pribadi itu bisa kita dapatkan dari guru dengan kita melihat bagaimana dia melakukan satu perbuatan. Bagaimana dia bicara, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia bergaul. Itu seluruhnya adalah dengan guru. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Maka Al-Imam Malik rahimahullah dinasihati sama ibunya waktu belajar. Kata ibunya, "Ya Malik, wahai Malik, ambil adab dari gurumu sebelum kamu ambil ilmunya. Lihat adabnya, ikuti adabnya sebelum kamu mengambil ilmu." Ilmu itu kita bisa dapat dari mana aja. Ya. Baca di Google banyak. Beli kitab bisa. Tapi yang namanya adab itu harus dengan guru. Iblis itu ilmunya paling tinggi, lebih tinggi dari kita semua. Quran, bahkan juga kitab apa namanya Taurat, Injil, Zabur, semua di luar kepala sama dia. Tapi akhlaknya tidak ada. Berapa banyak orang-orang sekarang yang ilmunya tinggi, akhlaknya enggak ada. Kerjanya memecah belah umat, kerjanya nyaci maki orang, kerjanya menyebar fitnah, ngadu domba dan sebagainya. Ilmunya banyak. Kenapa? Karena adab dan akhlak tidak ada. Maka saran saya nomor satu, coba carikan anak itu guru yang betul-betul, kalau bahasa orang Sunda itu guru itu digugu jeng ditiru. Kalau bahasa kita sekarang digugu itu diikutin, ditiru itu dilihat bagaimana caranya lalu kemudian di copy paste. Gitu ya. Nah jadi itu nomor satu, ibu. Jadi kalau orang nggak ada guru, ya syaitan lah gurunya. Maka dia belajar dari setan itu, bagaimana cara bicara, bagaimana cara duduk, ngomong, wah, bertingkah laku, berpakaian, ngikutin setan. Ya. Yang kedua, kata para ulama, adalah selain adanya guru, juga hendaknya adanya apa namanya pergaulan, bi'ah as-salihah, lingkungan yang mendukung. Kita udah ada guru nih, ngaji rutin di Darut Tauhid sama A'agim. Hakim adalah seorang guru, bisa diikuti tingkah lakunya dan sebagainya, sudah teruji, terbukti. Tapi lingkungan pergaulan kita itu dengan orang-orang yang gak baik, ya. Maka nanti yang terjadi, dia lebih ngikutin lingkungannya, pergaulannya dibandingkan gurunya, ya. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, al-mar'u ma'adini khalilih. Seorang itu akan sangat tergantung dengan siapa teman akrabnya.
Falyandur ahadukum fi man yukhalil. Hati-hati kalian semua memilih teman akrab. Bib, kita boleh enggak apa berteman dengan orang apa namanya non muslim misalnya? Boleh. Siapa yang larang? Tapi bukan teman akrab. Boleh enggak kita berteman dengan orang yang misalnya narkoba? Atau ini, silakan berteman, tapi bukan teman akrab, ya. Jadi kenapa demikian? Karena teman akrab itu menularkan kepada kita, ya. Saya ini alhamdulillah, ya, berusaha berteman dengan A'agim. Dengan itu saya melihat, oh pribadinya seperti ini, saya ikuti. Dulu punya teman apa Ustaz Arifin Ilham sudah meninggal, ya, teman akrab juga. Saya ngikutin gimana. Habib Mundir, adik saya, ya, adik kandung, ngikuti. Habib Umar bin Hafidh, guru saya, ya. Dan juga orang-orang yang lain tadi. Syekh Ali Jabir rahimahullah, ya, sudah meninggal dulu, teman akrab saya. Supaya apa? Supaya kalau saya nanti masuk neraka, itu saya bisa minta tolong. Bapak ibu sekalian, anak-anakku sekalian, teman itu punya kemampuan memberi syafaat. Ingat-ingat ini kata-kata saya. Bukan hanya syafaat Rasul, syafaat dari Quran, ya, tapi juga ada syafaat dari teman yang soleh. Bagaimana hadisnya, Bib? Hadisnya ketika semua orang sudah masuk surga, semua orang sudah masuk neraka, lalu kemudian orang-orang yang masuk surga itu bilang sama Allah, ya Allah, saya itu punya teman akrab, si Fulan, si Anu. Kok enggak ada? Kata Allah, mau enggak kamu lihat dia? Mau, ya Allah, dilihat dia di neraka. Ya Allah, itu teman akrab saya. Dulu saya nginep di rumah dia. Saya dulu dikasih makan sama dia. Saya kepengen dia jangan masuk neraka, ya Allah. Ambil, kata Allah. Maka berlomba-lombalah orang dari dalam surga itu ngambil teman akrabnya dibawa ke dalam surga. Itu namanya syafaat sahib as-salih, ya. Ashab as-salihah, sahabat-sahabat yang baik. Jadi kalau kita punya teman, cari teman-teman yang soleh juga, ya. Jangan teman-teman yang enggak baik. Kenapa? Teman-teman yang enggak baik itu malah jadi musuh kita. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Teman-teman akrab itu pada hari ini sebagian menjadi musuh dari sebagian yang lain, kecuali teman-teman yang bertakwa. Ya Allah, ini dia dulu nyesatin saya. Ya Allah, dia dulu melihat saya enggak sholat, enggak negor. Ya Allah, dia dulu melihat saya berzinah dibiarin. Itu nanti teman yang enggak soleh itu begitu, teman akrab. Jadi kalau punya teman yang akrab, itu yang soleh. Teman yang biasa boleh untuk supaya kita bisa nasihati, ngajak. Ya. Demikian Ibu, kira-kira saya takutnya AA-nya udah ada. Iya betul, udah datang beliau. Ini majelisnya beliau, saya tidak beradab kalau saya mau perpanjang bicara. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebenaran itu al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari sisi Allah. Kalau kesalahan dari kebodohan saya, kelemahan saya mohon ampun kepada Allah buat saya dan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan di bulan yang apa keberkahan dari kelahirannya Nabi Muhammad SAW ini kita bisa mengikuti beliau dan kemudian kita bisa berjumpa dengan beliau dalam keadaan beliau tersenyum kepada kita, kita pun tersenyum kepada beliau untuk mendapatkan syafaat beliau di telaga beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.